dicintai. Hari ini kita bersama gereja sedunia, Gereja Katolik Roma, merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Dua tokoh berbeda, satu menjadi rasul inti Yesus Kristus, dan juga satu yang menjadi rasul bangsa-bangsa. Agar kita dapat layak merayakan Misa Kudus pada hari raya ini, mari kita bersama-sama mohon ampun kepada Tuhan, agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memilih Santo Petrus dan Santo Paulus untuk menjadi saksi-saksi penyelamatan. Tuhan, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Kata malaikat itu, "Bangunlah segera."
Maka ululah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Petrus pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat sesuatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi.
Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi di dalam dunia kita penuh dengan tantangan.
Maka kita perlu mengundang Tuhan sendiri untuk mengutus malaikat untuk membuka rantai-rantai yang mengikat tangan kita, mengikat kaki kita, mengikat mata, telinga, hati dan seluruh diri kita. Karena Tuhan sendiri telah menjadikan kita masing-masing pewaris penerima kunci kerajaan surga. Kita masing-masing pegang kunci. Tapi kunci itu kita mau pakai atau tidak? Yang hari Tuhan masih kita kunci. Kita bersyukur atau tidak ketika kita sudah sampai di malam hari? Kita bersyukur atau tidak ketika Tuhan beri kita kunci dari hari pertama? Tuhan beri kita kunci untuk setiap hari ini untuk membuka hati dan seluruh diri kita beribadah merayakan Ekaristi dengan sesama. Ataukah kunci itu kita biarkan, malah kita membiarkan pintu itu terkunci dan kita ada di luar orang lain memperoleh Islam? Atau kita malah pernah bertanding, bukan bertanding dengan hal yang baik, kita malah bertanding dengan hal-hal yang tidak baik. Karena itu di hari raya Santo Petrus dan Paulus ini, mari kita merawat kunci yang Tuhan telah berikan kepada kita. Saya dan Bapak Ibu masing-masing sedang berjuang di tanah dunia ini, dan Tuhan memberikan kepada kita ini kunci kerajaan surga. Apa yang terlepas ke dunia ini akan juga terlepas di surga. Saya dan Bapak Ibu masih kata terbatas, mungkin mudah tersinggung, mudah marah. Di tengah keluarga kita tidak sering memberikan damai, tapi malah sebentar dan perselisihan. Mungkin kita bersaing bertanding tidak dengan baik di tengah lingkungan atau di tengah stasiun, di tengah gereja ada persaingan dan pertandingan yang tidak fair dan tidak baik. Merasa dia itu tidak baik, saya lebih baik, saya lebih rajin. Kemarah Tuhan mengajarkan saya dengan begitu banyak tantangan dan cobaan, sementara orang yang tidak sembahyang mereka itu santai-santai saja. Tapi Tuhan tetap memberikan kita, karena diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang melepaskan dunia ini akan melepas surga. Pengalaman indah yang bertemu dengan Kristus 25 Juni, mana gereja kita merayakan pesta penuh hati santa orang Maria terkenal di Sibau, bertemu di katedral dan pasar dengan uskup dari walaupun sudah beda kabupaten, tapi Monsinyur Salu yang lahir di Maugeni. Saya sangat gembira karena dia merasa bahwa mari kita bangun relasi yang baik dengan Tuhan, jaga nama baik kita, jaga namamu sebagai pastor, saya juga jaga nama saya sebagai uskup yang ada di tanah Bali ini, wilayah dengan Bali. Salah satu nama terbaik adalah doa. Jangan sampai kita doa percuma, mau diangkat kulit percuma dari pastor, cuma dari Bapak Ibu keluarga, tapi kita tidak pernah berdoa. Maka ketika kita berdoa, memang kita harus susah berdoa yang lain. Lepaskan dulu yang lain-lain. Jangan pikir seperti orang saja, pikir boke lah, pikir babi lah, pikir sapi lah. Nanti malam pergi, urus dulu boke lah, urus kebabu lah, urus sapi lah. Coba diatur dengan baik. Gereja sudah memberikan jam-jamnya, waktunya. Tidak semua setiap hari sembahyang di gereja. Sampai dia berpesan, jauh-jauh datang dari Kalimantan, nikah di Bali kalau tidak pelihara yang kemarin keluar dari Kalimantan. Mau dinikahkan paus, dinikahkan uskup, mau 10 imam, 20 imam, tapi kalau keluarga tidak berdoa, itu berdoa. Maka dia masih nikah tahap dunia, bukan nikah hal yang baik. Yang saya berterima kasih bahwa saya tidak bukan sebagai imam yang datang jauh-jauh untuk membawa uskup.
Bukannya ada acara ada di paroki itu sih kok kayak acara ada di luar acara. Jadi saya untuk ibu mulai sebagai bentuk bahwa relasi yang baik kita merayakan yang dalam diri sebagai bentuk bahwa kita mau saling mendukung. Dari itu mari kita berusaha di dalam kehidupan kita selalu dilibatkan doa, jaga iman, jaga keluarga kita, jaga gereja, karena kita sudah dilibatkan jaga waras yang Kristus. Tuhan selalu berpesan apa yang kau lakukan di dunia ini kata dia, apa yang kau lepaskan di dunia ini segala kemarahan, kebencian kita tidak mau maafkan oleh orang lain, mungkin sikap marah seperti itu. Saya dengar, saya lihat teman-teman yang ini terlalu tinggi ikut acara ada di mana-mana, dari mana-mana itu tidak ada orang seperti itu. Saya bisa lihat, saya bisa tahu, tapi saya berharap di sebuah diri yang itu karena dua santos mau pun kalau di surga dia kunci neraka impian kita tidak mau di neraka, maka kita harus terbuka dari dunia ini dan terus kalau kita tutup terus ya di surga itu bisa. Saya tetap yakin kalau dengan doa dan itu saya mau bahwa Tuhan itu baik di saat mama yang masuk ke pernikahan itu jangan lupa itu nama kalau doa, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan pasti baik. Sore dia tidak akan hujan sampai malam kita selesai acara pernikahan. Tuhan pasti kasih baik. Dan puji Tuhan. Sore jam 6 tidak hujan sampai jam 10. Betapa indah Tuhan itu memberi kita kalau kita memang minta dengan Tuhan. Semoga kita di sini juga bisa minta dengan Tuhan dan yakin. Saya yakin dan percaya yang sakit pasti sembuh. Yang belum mendapatkan dokter pasti akan diberkati. Tapi mana sudah berdoa dan berdoa. Selamat hari raya sampai itu dan Paulus Tuhan selalu berkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akui Tuhan. Aku percaya dan Allah. Semoga
setiap anak Allah yang hidup. Dan semoga umat di sini selalu dikaruniai kebahagiaan seperti kata Yesus kepada Simon. Berbahagialah engkau Simon bin Jonas, karena bukan manusia yang menyatakan itu kepada mu, melainkan Bapa-Ku yang disuruh. Semoga yang sakit Yesus jangan supaya dikaruniai kesembuhan. Dan keluarga-keluarga yang belum nikah semua dijamah oleh Yesus Kristus sehingga mereka boleh kembali untuk bersama dengan seluruh umat hidup dalam keagamaan yang baik, ikut merayakan hari Minggu dan juga hari-hari di mana gereja merayakan pesta peringatan bagi dan juga hari raya. Marilah kita mohon, ingatlah akan gereja. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah berjanji akan selalu menyertai gereja sampai akhir zaman. Semoga Yesus selalu menyertai kami, umat-Mu di stasi ini, sebab Dia adalah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
kebetulan Romu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula ketika berjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur pada memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darahku." Thank you.
bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sampai menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai yang ditinggalkan bagimu, damai yang kuberikan kepadamu. Janganlah memberitahukan dosa kami, tetapi perhatikan iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Yang telah bersama-sama kita dan
mungkin saya kasih malam hari ini. Pada tempat yang pertama sebagai pastor paroki, rekan kader dan dewan pastoral paroki, kami mengucapkan selamat hari raya Santo Petrus dan Santo Paulus pada seluruh umat di stasi ini. Semoga kita selalu kuat dalam saudara kita multi etnis dan beragam agama. Kita tetap menghargai, tapi kita tidak sampai melupakan nilai dan ajaran iman kita. Itu saya berharap supaya kita tempatkan, kalau di saat kita diundang, kita tempatkan diri kita dengan baik dan tenang, supaya tidak keliru. Toleransi, ya kita toleransi, tapi jangan sampai kita kelewat batas. Jika itu memang perayaan ekumenis, ya kita rayakan. Tapi ekumenis berarti ada persetujuan dari pemimpin gereja setempat. Jika tidak, ya kita tidak bisa dengan mudah, karena itu akan mengganggu kita sendiri. Yang ketiga, saya sebagai pastor paroki berharap bahwa apapun tantangan, apapun hambatan, kita jangan mundur karena misalnya karena kita tidak diberkati perkawinan lalu kita hilang dari gereja. Ya kalau sebagai orang Katolik itu bukan caranya. Kalau kita sebagai orang Katolik mau jadi Katolik, ya buktikan kekatolikan itu apapun yang terjadi, walaupun kita tidak menikah, tapi gereja tidak pernah ditutup atau gereja tidak pernah mengusir mereka yang tidak belum menikah gereja, lalu mereka diminta pulang tidak boleh kesembahan, tidak. Tapi kalau memang mencintai gereja lalu tidak mau hadir, tunggu nanti mau menikah, itu sayang. Sudah berjuang mati-matian pastor dan para pengurus, lalu setelah itu menjadi orang yang tidak peduli dengan gereja. Saya berharap, karena saya tahu ada dua saudara saya yang ada di sini yang belum nikah gereja, dan itu satu sudah kanonik, coba minta menghubungi mereka supaya ya setelah pesta pelindung, pesta hari ini, perayaan hari ini, mohon lah kalau memang mereka masih mau Katolik, ya silakan untuk membereskan perkawinan. Tapi kalau mereka bukan Katolik, ya saya sebagai pastor pun tidak paksa. Ya. Jadi itu harapan saya. Lalu yang berikut kepada anak-anak, orang muda, ya saya berharap kita boleh bergaul, tapi kita juga punya prinsip. Akan menjadi sedih kalian mesti nantai baik, sopan sekali, lektor terbaik, lalu tidak ada angin, tidak ada badai, tiba-tiba kalian tempat lain. Saya tidak tahu apa yang mendorong. Saya memang satu minggu ini dalam perjalanan selalu renungkan itu. Untung saya tidak menjadi anak pembangkang dari orang tua. Walaupun dulunya nakal, ya, karena orang tua dulu didik itu setengah mati, ya. Dari SDM, dari pastor itu tidak benar. Semuanya jahat, yang jelek, yang tidak baik, lawan orang tua, sampai judi, itu juga sudah pernah. Ya, ambil larunya orang tua saya itu, walaupun orang tua sampai pukul, ya, jadi itu mencuri. Bahkan tidak ada parang, pisang di kebun pun pakai tinju, karena saking tidak ada makanan, tapi pakai tinggi. Tapi Tuhan itu selalu akan memberikan waktu dan tempat yang indah, kita berdoa. Karena itu saya berharap untuk orang-orang muda, yang anak gadis maupun anak laki-laki, bergaul, kita tetap punya batas-batasnya, karena sampai nanti malah merepotkan orang tua. Saya tidak pernah melarang orang untuk menikah, itu hak masing-masing. Tapi kadang orang tua menjadi sedih hati ketika harus memilih di antara dua pilihan yang berat.
kamu juga anak saya sudah bisa nikah secara Katolik bersama-sama. Saya tidak bisa paksa. Kalau itu pilihan mereka, makanya kalau dalam bergaul jangan terlalu mudah tertarik. Bayangkan sudah 20-an tahun, 30 tahun, sudah wisuda orang tua sampai cuci balik, baik hujan atau apa, lalu kalian pernah berpacaran satu bulan, bisa rela dari Tuhan Yesus. Dengan mungkin hanya kasih makan bakso, isi pulsa, telepon tiap hari. Aduh, sedih sekali ya. Kalau saudara saya bilang, terlalu sedih, tidak. Saya berharap yang ada di dalam gereja ini juga bisa omong dengan anak-anak sendiri. Ya, mudah-mudahan Tuhan bisa mengembalikan mereka. Turunnya sopan mesti dalam tidak menikah jika di gereja lain, jika di agama lain. Sedih itu orang tua. Ini orang tua malu, tidak bisa masuk ke gereja karena anaknya sudah ke tempat lain. Mereka sudah pindah ke lain hati. Mudah-mudahan nanti ibu surga di tukar ke mereka. Kalau mereka dibawa neraka tidak apa-apa, kita datang. Ya, di situ jauh. Tidak apa-apa, kami di atas. Kian kau jauh. Datang ada. Saya yakin. Tadi itu ada saat. Dan pasti akan muncul setiap saat itu. Karena saya baru 3 tahun, sudah lebih dari 5 ibu yang datang. 30 tahun hidup dengan suaminya, tapi tertekan. Agama lain, tapi baru masuk kembali ke Katolik, masuk kembali ke Katolik. Saya bilang, kenapa harus terpaksa gitu? Ya, harus terpaksa. Jangan sampai takut, karena mati nanti takut tidak masuk surga atau cepat-cepat pulang. Ya, tidak apa-apa, anak yang hilang pun kembali. Jadi karena takut itu surga, karena itu dosa, maut, kata Pak Posko. Makanya saya minta supaya kita jangan terlalu banyak. Anak dari anak yang baik, jangan dari anak pembangkang. Saya senang Pak Bosku omong teman-teman. Jangan jadi anak yang membanggang di tengah misa. Makanya diberitahu pastor, jangan terlalu halus dengan umat. Karena umat ini anggap agama sama semua. Kalau sama semua, usah tidak ada Katolik itu. Kalau sama semua. Oh, yang penting ada tanda, yang penting ada tanda sakit. Beda. Kita punya masih ada Yesus. Beda. Sakramen itu beda. Jadi kita beda. Agama kita, ya Yesus mengatakan, hanya dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kalau mau selamat, dia mati. Kalau tidak, tidak. Itu gitu. Jadi itu saya berharap. Ini saya omong karena hari ini Santo Petrus dan Santo Paulus. Itu yang kedua. Lalu yang kelima, saya berharap, ya saya dengar bahwa ada anak-anak yang mau dibaptis. Tapi memang karena terlambat, karena belum ada perjumpaan dengan saya sebagai pastor, jadi kita bisa pilih hari lain, dia akan membaptis anak-anak. Lalu juga anak-anak yang berkomuni pertama, jadi silakan mendaftar supaya nanti kalau ada yang mau jadi Katolik, silakan menghubungi dulu. Sekarang sudah ada 3. Karena kita baru saja tanggal 9 Juni itu ada 4 yang diterima masuk, mereka yang murtad. Dan satu yang Islam ini kita baptis dari Katolik. Tapi sekarang masih ada lagi. Terima kasih Tuhan itu mulai baik memanggil kembali mereka pulang kembali ke jalan ini. Yang kelima, dari hati yang paling dalam dan paling tulus, di tahun 2022 ini saya sebagai pastor dikaruniai Roh untuk kembali menempatkan Santo Petrus pada tempatnya. Karena itu pada kesempatan ini saya mengumumkan secara resmi bahwa pesta pelindo Santo Petrus Sibogile adalah tanggal 22 Februari. Jadi itu pesta gereja kita karena dia tidak boleh gandeng karena nama gereja kita adalah Santo Petrus. Maka pesta pelindungnya adalah 22 Februari, pesta takhta Santo Petrus. Jadi nanti tahun 2023, jadi ini kita akan memulai pesta pelindungnya pada 2023 itu 22 Februari. Jadi itu pestanya takhta Santo Petrus. 29 tetap kita bisa, tapi itu bukan pelindung kita. Kita kembali kepada jalan yang benar. Saya sudah ditobatkan oleh Santo Paulus. Jangan kandungkan diri Petrus.
Petrus itu dia lebih besar dari aku, ya. Jadi kalau di Timur dia itu satu Petrus, Petrus Kediri namanya. Ikut serta aku. Jadi dia bisa pilakan. Jadi 22 Februari itu pesta pelindung gereja kita ini. Jadi Santo Petrus. Jadi pesta takhta Santo Petrus. Jadi itu nanti akan kembali takhta kembali. Tapi hari ini saya mengundang yang rumah karena gereja. Jadi itu sekali lagi terima kasih. Selamat untuk kita. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang pas di hati. Tapi tidak ada maksud lain. Saya lebih baik ngomong terus terang daripada pakai perumpamaan selamanya. Yaitu saya memang sekarang agak keras sedikit karena sudah selalu mengafiti Pak Bosku minta supaya karena banyak domba kita ini yang bukan pindah ke lain tapi pindah ke gereja lain. Ya. Jadi hati-hati di tengah kehidupan ini ada saudara kita dari saksi Yehova yang selalu dari rumah ke rumah tenteng kita suci. Kalau dia masih tenteng kita suci, tanya saja. Apakah masih ada surga dan neraka? Kalau dia jawab ada surga dan neraka, ya udah kalau itu tidak bisa saja. Kami kan sudah tahu juga ada surga dan neraka. Silakan pulang saja. Gitu. Kalau masih ada surga dan neraka, itu semua daripada kita itu mereka. Jadi itu saya berharap kita Katolik Roma. Ini sekarang banyak aliran-aliran yang tidak baik dan tidak benar mengganggu kita. Jadi kalau datang promosi atau apa, jangan terlalu mudah untuk mereka itu baik sekali, ya. Sopan sekali. Serupanya mengambil hati umat kita itu begitu banyak. Jadi saya berharap ini kita pelihara dengan baik. Sesudah mari kita bangkit berdiri, kita ngomong. Tuhan bersama.